إلى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفعه في علوم الشهداء آمين. ومنه dan diantaranya, diantara sesuatu yang wajib kita ketahui dan kita yakini, ijtinabu namimah, yaitu menjauhkan namimah, mengadu domba. Jangan sampai kita mengadu domba orang gara-gara omongan kita, orang jadi berantem. Jangan sampai gara-gara omongan kita, orang jadi benci sama orang lain. Jadi jangan, kecuali ada seseorang menyebarkan fitnah, kita ingin meluruskan supaya fitnah ini tidak menyebar. Nah, itu nggak apa. Tapi kalau ada orang baik, lantaran kita hasad saja, kita sebarkan itu sehingga orang membencinya. Hati-hati, jangan sampai, jangan sampai. Apalagi kalau ulama, jangan sampai, jangan sampai. Lantaran hasad kita nggak dapat, dia dapat. Jauhin sejauh-jauhnya. Ntar insya Allah disini banyak ya, diterangin. Wahia kasfu ma yahrumu kasfuhu. Wahia dan yaitu namimah adalah kasfu ma yahrum, membuka sesuatu yang haram. Kasfuhu oleh membukanya, kita buka padahal itu haram. Dengan kita buka itu aib orang, ya, omongan orang, orang jadi benci, orang jadi kedok, jadi berantem. Nah, itu. Jadi sekiranya ada omongan enggak pantas untuk kita omongin, menjadi orang berantem, menjadi orang benci, menjadi orang menjauhkan, menjadi orang enggak jadi berbuat kebaikan, berusaha semaksimal mungkin supaya kita jangan lakukan itu. Wal-ghibati, dan menjauhkan ghibah. Walau bil-qalbi faqad, sekalipun di hati saja, sekalipun ghibahnya di hati. Jauhin sejauh-jauhnya. Apalagi sampai dikeluarkan di mulut. Apalagi saking benciknya, saking gendutnya, padahal mah dia, ya, beliau tidak jelek-jelekin kita. Oke, oh, kita begitu bencinya sama dia. Nah, itu jangan sampai begitu. Wa mahalu zalika, dan tempat demikian itu, fi ghairi ra'i, fi ghairi man ra'a, pada dan tempat demikian itu haram, ya, membukanya haram. Figo ini pada selain manro'ah, pada selain orang yang lihat. Amma huwa, adapun dia, orang yang melihat, ya, huwa, adapun huwa, adapun dia, orang yang melihat, faya zuru, fayu zaru, maka diuzurkan. Orang yang melihat diuzuri. Fil i'tiqadi, dalam keyakinannya, dia ngelihat kan kebayang di hati, ya, itu enggak apa-apa. Atau dia dianiaya sama orang, lalu dia mencari solusi kepada yang lain. Naam, ya, yang bagi seyogianya ayah milahu ala annahu tabah, seyogianya bahwa dia bawa akan dia
pemahaman, keyakinan bahwasannya, atas bahwasannya dia bertaubat. Jadi kalau kita melihat ada orang berbuat yang jelek, ya kita, ya kita, ya yakinilah, mudah-mudahan dia mau tobat dan bertobat. Kita tadi habis melihat ada orang berbuat maksiat, ya. Lalu kita nahi munkar, kita bilangin, kita nasihatin. Setelah itu kita berhusnuzan, mudah-mudahan dia bertobat. Yang bagus begitu. Jangan kita omongin terus-terusan. Kita omongin terus, jangan. Wa minhu, dan di antaranya lagi yang wajib kita yakini, tarkul kibri, meninggalkan sombong. Ini jangan sombong. Jangan sampai sombong. Sombong itu apa? Wahwa batarul haqi. Sombong itu adalah batarul haqi. Tidak menerima kebenaran, sombong. Padahal orang itu benar, tapi kita enggak membenarkan kebenaran itu. Lantaran apa? Mungkin dia lebih kecil, mungkin dia orang susah, mungkin dia anak kemarin sore, mungkin dia orang baru. Ya. Kadang begitu kita enggak mau menerima kebenaran itu, kita sombong. Bapak enggak nerima kebenaran karena yang nyampaikan anaknya. Guru enggak menerima kebenaran karena yang nyampaikan muridnya. Ya. Orang besar enggak menerima kebenaran karena nyampaikan anak kecil. Jadi kalau dia benar, katakan itu benar. Kalau kita enggak mau mengaku itu benar, berarti kita sombong. Imam Syafi'i setiap kali beliau berdebat, beliau berkeinginan, berkeyakinan bahwasanya mudah-mudahan engkau yang benar. Kalau debat Imam Syafi'i begitu, mudah-mudahan yang benar engkau. Kalau kita beda ya. Gue yang benar. Bagaimana caranya supaya kita menang? Kalau begini nggak bisa menjadi solusi, karena ngaku benar. Imam Syafi'i begitu, masya Allah. Tawadu, banyak ilmu, tawadu. Wa ghamasul khalqi, dan ya ghamasul khalqi ay at-tahawunu bihim, ya. Jadi ghamasul khalqi itu memandang rendah kepada mereka, kepada makhluk, sombong. Jadi dipandang orang rendah aja, padahal yang dia pandang itu adalah orang besar. Jangan sampai kayak begitu. Nah, kita ngelihat orang, kalau ada orang berilmu, ilmunya banyak, apalagi udah menghasilkan yang besar, ya, bisa orang itu menjadi, ya, menerbitkan orang, orang banyak udah bisa baca kitab lantaran dia, itu enggak sembarangan. Susah, jangan banyak, satu aja susah. Itu berarti apa? Istimewaan. Orang dapat petunjuk lantaran dia. Ada Imam Al-Haddad punya guru. Gurunya enggak punya banyak kitab. Ya, lalu ditanya, kenapa engkau enggak punya banyak kitab? Enggak apa-apa, saya punya banyak murid yang lantaran saya pada jadi. Saya memang enggak punya kitab, tapi saya punya murid yang punya ngarang kitab.
Iya. Jadi banyak menghasilkan ulama. Ya apalagi ngarang kitab juga, muridnya banyak juga, apalagi. Jangan sampai kita mencela orang yang seperti itu. Itu orang istimewa. Apalagi bisa bikin kitab. Itu izin Allah. Ya. Itu izin Allah. Enggak ada yang tanpa izin Allah. Itu izin Allah. Bisa bikin kitab, bisa orang bisa baca kitab, lalu jadi ustaz, jadi kiai lantaran dia. Oh, itu bukan orang sembarangan. Ya, angkat topi kalau kita ada orang yang seperti itu. Jangan sampai kita benci. Karena dia adalah beliau orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerdaskan, untuk menjadikan khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Mencetak wali-walinya Allah. Orang istimewa. Jangan sampai kita benci. Sekalipun dia anak tukang yang pandangan kita hina, tukang son sepatu, tukang agar-agar, sekalipun jangan sampai. Wahwa, dan dia itu sombong, min akzomi zunubi uqalilati, di antara paling besar dosa yang qalbiyati, yang bangsa hati itu sombong. Kenapa? Karena sombong ini bisa dibawa mati. Orang sombong ini bisa dibawa mati. Sifat sombong ini bisa dibawa mati. Ini bahaya. Jadi kita jangan sampai sombong. Tadi sombong batal hakim wa gomasul khalki. Ada bahasa lain, batal hakim wa gomtun nas. Sama juga artinya. Wa minhu, dan diantaranya lagi, tarkul ujubi, meninggalkan ujub. Wajib nih, kita tinggalin ujub. Ujub itu apa? Wa huwa ru'yatul ibadah, ru'yatul ibadati, melihat ibadah. Jadi ibadahnya dilihat. Kayaknya gua doang nih yang hebat. Gua doang nih kayaknya nih. Jam 3 malam udah bangun, anak muda. Waduh. Itu ngelihat dirinya. Wasti'zamuha, dan memandang besar diri, memandang besar dirinya. Ya. Memandang besar ibadahnya, ya. Memandang besar ibadahnya. Kama ya'jubul abidu bi'ibadati, sebagaimana ujub oleh seorang ibadah, ahli ibadah dengan ibadahnya. Wal alimu bi'ilmi, orang alim dengan ilmunya. Jadi orang ibadah, ahli ibadah itu bisa ujub dengan melihat ibadah. Rajin puasanya itu bisa ujub, rajin sholatnya itu bisa ujub, rajin zikirnya bisa ujub. Jadi hati-hati. Nah, kalau secara zahir, yang lebih selamat yang mana? Yang punya ilmu apa yang kagak punya ilmu? Yang lebih selamat? Nah, yang punya ilmu. Kenapa? Punya ilmu kan tahu. Jalan sini, jalan sini. Nah, secara zahirnya. Nah, apalagi kalau iya, kalau orang bodoh, ya orang punya ilmu aja bisa kejeblos, apalagi yang bodoh. Jangan kemudian orang bodoh, lu punya ilmu, mendingan gue yang bodoh. Enggak, lebih kejeblos lagi yang bodoh. Gitu. Wal alimu bi ilmi, dan orang alim bisa ujub dengan ilmunya. Nah, ini dia pintar ilmu alat, sorobnya jago, nahunya jago, alatnya jago, ya balagohnya jago, bayan, maani, ya mantiknya jago, semuanya ilmu alat jago, usul fikihnya jago,
usul hadisnya jago, usul tafsirnya jago, masya Allah. Fikihnya jago, usul tafsir, usul fikihnya jago, kaidah fikihnya jago, semuanya jago, dia hebat. Itu juga bisa ujub dengan ilmunya. Tapi insya Allah itu lebih daripada orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia tahu. Tapi hati-hati, jangan sampai kita ujub dengan ilmu kita. Nah, kalau orang yang ilmu aja bisa penyakit ujub, bagaimana orang yang bodoh? Lebih, lebih dimungkinkan kejeblosnya. Jadi intinya kita jangan sampai ujub. Faiza aradat nafsuka, maka apabila nafsu engkau ingin al-ujubah, akan ujub, faqullah, maka katakanlah kepada nafsu engkau, awadokillahu fil amali khairan, semoga Allah Ta'ala gantikan engkau pada amal akan kebaikan. Mudah-mudahan dengan begini ya, kita enggak ujub. Wa minhu, di antara lagi, tarkul hasadi, meninggalkan hasad. Hasad, iri sama orang, hasad. Tetangganya beli ini, tetangganya beli itu, iri aja. Baik hal duniawi maupun hal ukhrawi. Kullu ya zinikmatin mahsudun. Setiap orang yang mempunyai nikmat itu akan dihasadin. Baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Tetangganya beli apa? Kulkas yang 4 pintu ya. Iri dia. Ya. Kemudian beli lagi 2. Ya, iri lagi. Begitu pula akhirat. Apa? Tetangganya ngajarnya banyak dipakai, ceramahnya banyak dipakai, dia iri. Emang ada yang begitu? Banyak sih, bukan ada lagi, banyak. Itu juga. Jangan sampai kita berbuat begitu. Tarkul hasad, tinggalkan hasad. Hasad itu apa? Wa huwa tamanni zawali ni'mati anil ghairi. Dia adalah ya, mengingini hilang nikmat daripada orang lain. Dia pengen orang lain nikmatnya hilang. Iya. Sawa'un tamanna li nafsi aw la. Ya. Baik sama ada dia mengingini akan nikmat itu untuk dirinya ataupun enggak. Pokoknya orang itu jangan dapat nikmat itu. Kan jelek banget. Ini jangan sampai kita begini. Wahwa kismani, dan dia itu terbagi 2. Ya, hasad terbagi 2. Ma huwa ghairu muhtasabin lil hasidi wa huwa isabatul aini. Wa huwa, dia itu adalah ghairu muhtasab. Ghairu muhtasabin, yang tidak diusahakan lil hasidi, bagi hasad. Ini enggak diusahakan. Jadi dia enggak usaha. Hasadnya enggak usaha. Apa tuh? Wa huwa isabatul aini. Yaitu mengenakan mata ya, sasaran mata. Jadi matanya ngelihat. Ya, matanya lihat. Jadi melihatnya dengan ya, pandangan tidak menyenangkan. Sorot matanya, pandangan tidak menyenangkan. Ini yang disebut dengan ya, syahrul ain. Ini dia. Ya. Yang kata Nabi, innal aina hakun. Ini dia. Sesungguhnya ain itu benar. Ini yang luar biasa. Nah, kita kalau tampil di satu tempat orang banyak gedeg sama kita, kita baca doa, kita ceramah ya, qori ya, apa, baca Quran, baca masya Allah tabarakallah, masya Allah
tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Insya Allah tenang, insya Allah enggak gugup, insya Allah enggak salah-salah mulu. Itu dahsyat, syarul ain. Ini makanya ini ain ini caranya bagaimana? Kok bisa begitu? Itu Allah punya kuasa. Makanya jangan kita begitu sama orang. Kasihan orang. Kasihan orang. Nah, caranya begitu. Lawan dengan itu, insya Allah mental semua. Mental semua. Ya, coba kamu jajal. Baca doa aja di tempat orang yang banyak sama kita pandangnya begitu. Itu gugup kita baca doa. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Sebelumnya kita baca itu. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. 3 kali lebih bagus. Ini jahatnya nih. Nah, ini dikatakan muktas ghairu muktasabin lil hasidi. Tidak di usahakan bagi orangnya hasad, dia enggak usaha. Dengan pandangan matanya doang itu orang jadi kejungkal gara-gara dia. Kan jahat ini. Jahat sekali. Ini yang disebut innal aina haqqun, kata Rasul itu dalam hadis Bukhari. Sahih hadis. Nah, pertama, yang kedua, wa ma huwa muktasabun lahu kasaihi fi ta'til khairi anil maqsudi wa tankisihi 'inda an-nas. Wa ma, dan sesuatu huwa, yang dia itu muktasabun, yang diusahakan. Ini ada usaha. Lahu baginya kasaihi, seperti usahanya fi ta'til khairi, di dalam mengosongkan orang lain. Bagaimana caranya supaya dia itu enggak dapat? Oh, jelek sekali. Bagaimana caranya supaya orang itu enggak dapat? Dibikin rencana. Astagfirullahaladzim. Ini orang hasad. Karena anaknya enggak bisa, orang lain bisa, segitu gedegnya. Astagfirullah. Ini jangan sampai. Ini kalau kita kayak begini, kita enggak bakalan bisa anak kita, keturunan kita, sekalipun kita kiai. Kalau kita gedek sama orang, kita enggak bisa. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, kita ikut gembira. Alhamdulillah anak ente berhasil. Ajarkan saya bagaimana caranya. Hah, begitu. Bagaimana caranya begini? Kamu dari mana? Dapat dari mana? Dari sini. Seperti Imam Ghazali. Ketika saudaranya bisa melihat yang ada di dada Imam Ghazali lagi sembahyang, ada warna merah, ditanya, kamu belajar dari mana? Nanya. Jangan kita pasang bendera lagi. Tinggi-tinggi, ini yang kagak bisa. Nggak dapat-dapat, tanya kepadanya. Jangan kita tetap telinga, jangan. Dengerin kalau kitab, dengerin, diajarin mana. Mak ulama ikutin, jangan orang yang ngomong, salah ngomong itu enggak benar. Kalau ada kitabnya, insya Allah benar. Kita punya teman kan kadang begitu, kita tak asuh sama teman kita, dan dia boleh ngomong doang. Jangan dengerin, sekalipun teman, kadang begitu kita teman ya. Kalau kitab, insya Allah selamat. Nah, diusahakan bagaimana supaya orang enggak dapat. Nah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai. Ini kalau ada orang berbuat dapat baik kebaikan, kita angkat. Ada orang pulang dari pesantren, kita disuruh ceramah. Kesempatan kita. Ini beliau baru pulang dari ceramah. Kita doakan mudah-mudahan ilmunya manfaat. Begitu, bukan kita diam aja. Iya, kita promoin, begitu kita. Jangan kita sembunyikan, jangan ditekan, jangan.
Kalau kita gembira, orang gembira, saya yakin insya Allah nanti gantian gembira giliran kita nanti. Saya ingat banget, saya punya abang Kiai Soleh itu, beliau masya Allah. Saya buat pesantren, beliau datang. Datang dengan hati yang lapang, muka yang penuh senyum, senang saya punya pesantren. Adiknya duluan, muridnya duluan. Tapi karena keridoannya, kesenangannya, enggak lama dibuat pesantren. Orang wakafin 3.000, hampir 3.000. 3.000 kurang dikit. Banyakkan dia kemana-mana, tuh lebaran dia kemana-mana dari saya. Kenapa? Lantaran apa? Lantaran ridoanya. Itulah ulama. Bukan orang bikin pesantren, ya baru segitu aja. Ah, ini hati yang hasad. Sampai mati enggak bisa. Kenapa? Benci dengan qadarullah. Jangan sampai kita benci dengan qadarullah. Bahaya. Bahaya. Semua kita di ya, semua kita ini di hati kita ini potensi sifat hasad. Semua ada. Tapi berlebih kurangnya adalah upayanya. Ada yang selalu mengupayakan supaya jangan hasad. Ada yang dibiarkan saja. Nah, kita jadilah orang yang mengupayakan supaya jangan hasad. Kalau ada orang dapat sesuatu kemuliaan, kita kepengen tanya, dari mana kamu dapat? Ambil darinya. Jangan kita pasang bendera lagi, ya, biar tinggi. Enggak dapat kita. Jadi ambil contoh seperti Imam Ghazali tadi. Ente belajar di mana? Oh, di situ. Saya juga pengen belajar di situ. Datang. Akhirnya Imam Ghazali dapat juga, bahkan lebih banyak. Lebih banyak. Mana terkenal nama sama saudaranya? Tekanan Imam Ghazali, adanya Ahmad Ghazali enggak terkenal. Lantaran apa? Kebesaran hati. Antara kebesaran hati. Kita begitu. Ambil, ambil, ambil. Watan kisih. Dan dia berusaha mengurangkan indanas di sisi orang-orang. Jadi usahanya di dalam mentaktilil khairi, mengosongkan kebaikan anil masudi, daripada orang yang dihasad. Bagaimana supaya orang itu enggak dapat kebaikan. Dan watan kisi mengurangkannya indanas di sisi manusia, bagaimana supaya kurang. Paling kagak kurang. Astagfirullahalazim. Ini kan jelek orang begini. Warubama, dan terkadang da'alai, dia ya mendoa ya dengan doa yang jelek. Dia doain supaya oh ya habis, supaya hancur, supaya buruk. Nah, ini jangan sampai. Aubatosha bihi ya ila ghairi zalika. Atau dia ya, ya, berbuat kekerasan kepada selain demikian itu, ya. Jadi apa? Berbuat jelek, ya. Berbuat yang enggak bagus, berbuat kekerasan, jelek lah. Berbuat yang ya batas ini, ya batasnya tisu apa? Berbuat sesuatu yang ya, membuat orang jadi merugi gitu ya, berbuat kekerasan ya. Ini jangan sampai, jangan sampai kita seperti ini. Kalau jadi bisa dia berdoa atau dibuat kekerasan. Kalau kekerasan udah berbuat onar, jangan sampai ya.
Jadi fisik udah. Batosha ini fisik dengan tangannya. Wa minhu, di antaranya lagi tarkur riya, meninggalkan riya, jangan sampai kita riya. Wa huwa kismannya, riya ada dua, jaliun wa khafiyun. Ada jali jelas, khafiyun tersembunyi. Falah awal, maka yang pertama jali yang jelas, ayya'mala ta'ata, yaitu dia melakukan ketaatan. Sembahyang umpama, sembahyang, sembahyang sunat, bihadratinas, dengan hadirnya orang-orang, la ghairu, tidak lainnya. Fa in khala, maka jika sendirian enggak ada orang, binafsi dengan dirinya, la yaf'alu syai'an, dia enggak lakukan sedikit pun. Ini namanya jali, riaknya jali, jelas banget. Kalau ada orang rajin banget, masya Allah, tangkas, cerdas, cekatan. Tapi kalau enggak ada orang, malesnya jadi banget. Bobo lagi ya. Masya Allah. Wasani kedua, khofi, riak khofi, tersembunyi, ayaf Allah, yaitu dia lakukan itu ibadah mutlakon, secara mutlak hadron nasu aula, hadir orang atau tidak, lakin tapi bedanya la yafrahu, dia enggak gembira an hadurihim, daripada hadir mereka ya, lakin akan tapi yafrahu, dia gembira an hadurihim, daripada hadir mereka. Jadi kalau dilihat sama orang ya semangat banget, kalau enggak dilihat sama orang kurang semangat, kurang gembira. Jadi di rumah dia sholatnya sunat umpama 4 rakaat, di masjid juga 4 rakaat. Cuma kalau di rumah sendirian orang kagak girang. Kalau di masjid girang, dilihatin sama orang semangat. Ini riya juga, namanya khofi. Tersembunyi enggak kelihatan. Siapa yang tahu? Di rumah 4 rakaat, di masjid juga 4 rakaat. Cuman kalau di masjid rada girangan dikit sembayangnya, semangetan. Kalau di rumah malas-malasan. Jadi kalau kita sembayang di masjid, kita sembayang sunat ya 4 rakaat. Di rumah kita enggak sembayang sunat 4 rakaat, 2 rakaat, apalagi kagak, itu namanya kita riak-riaknya jali jelas. Jangan kita tuduh orang-orang. Diri kita aja kita lihat gimana kira-kira kita. Yang tahu kita. Ngeri banget kita begini. Nah, ini yang kita disuruh banyak nangis kayak begini. Ya Allah, setiap malam nangis kita. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Aku belum bisa menghilangkan sifat riya ini ya Allah. Mau datang Ramadan, berikan aku kekuatan ya Allah untuk menghilangkan sifat riya ya Allah. Sifat hasad, ya Allah, begitu berat menahan sifat hasad ya Allah. Kenapa hati ini selalu benci ketika ada orang mendapati nikmat ya Allah. Aku minta pertolongan engkau ya Allah. Berikan kekuatan kepada aku untuk bisa meredakan sifat buruk ini ya Allah. Minta tolongnya sama Allah, karena Allah yang kuasa. Sebab kalau riya bukan hanya enggak diterima pahalanya, itu disiksa juga. Jadi ditimpa dia pakai amalannya, mukanya. Itu diceritakan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sedekah juga sama. Kalau enggak ada orang enggak mau sedekah, kalau banyak orang, sedekahnya luar biasa. Riya. Coba kita hari Jumat, sedekahnya berapa duit kira-kira? 5.000. Dari dulu masih 5.000 aja. Naikkan dikit 10.000. Masya Allah. Tapi saya selalu kalau di kantor-kantor, orang kantor tuh kalau di masjid-masjid itu dia 50.000,
Nah sekali-sekali 50 ribu. Dari dulu 5 ribu mulu, gedean dikit 10 ribu. Kenceng sih memegangnya, kenceng supaya orang gak tahu. Nah itu tuh sedekah kita di situ tuh, yang gak kelihatan sama orang. Berlomba. Nanti satu saat kita akan rindu pengen amal ibadah yang ikhlas, yang enggak dilihat sama orang. Nanti ada fase begitu ntar. Coba kita renungin sekarang amal ibadah kita yang ikhlas, yang enggak dilihat sama orang. Amal ibadah apa aja kira-kira? Kayaknya dikit banget ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Saya yakin percaya, orang yang sedekahnya banyak, Pak, justru itulah dia yang, dia sedekahnya banyak, enggak dilihat sama orang. Ya, itu yang disembunyiin, enggak ngomong-ngomong dia. Dia enggak ngomong. Ada orang begitu, sedekah 10 juta dikasih pribadi, dia gak pernah buka. Nah, kita pernah gak sedekah sama orang 10 juta pribadi? Nah orang yang seperti ini, insya Allah Pak, dia diam-diam. Bukan sedekah wajib, kok sedekah wajib mesti diterangin. Ini sedekah pribadi, sedekah sunat, 10 juta. Ya, susah kan? Tapi orang ada begitu. Dan dia menjaga, nggak pernah dia sebutkan, dibicarakan, nggak pernah. Karena dia udah dikasih rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semakin orang besar dia punya sedekah yang enggak dilihat sama orang, semakin dia menutupi sedekahnya. Masya Allah. Dan insya Allah apa yang diniatkan kabul, insya Allah. Insya Allah. Tapi itu disembunyiin. Nah, insya Allah nanti kita satu saat ada fase pengen sedekah yang enggak dilihat sama orang. Waminhu, di antaranya lagi tarku tasmi, meninggalkan tasmi, memperdengarkan. Wahwa, dia itu ayya'mal amala, dia beramal akan satu amal wahdahu sendirian. Suma yukhbiru ubi'in nasu, kemudian memberitakan dengan amalnya oleh orang. Li ajri ta'zimi imla'u, supaya orang membesarkan dia. Masya Allah. Tadinya sendiri sedekahnya, kemudian orang ya, unjuk-unjukin jadi senang. Ini jangan sampai gitu. Jadi orang dengar gitu, tasmi teman-teman. Nah, jadi kita juga walaupun sendiri diam-diam kasih orang, itu juga jangan sampai kita ada kepengen supaya diperdengarkan kepada orang banyak. Kita kasih aja udah. Enggak ada sedikit pun kepengen. Baik disebut maupun enggak disebut. Yang berusaha semaksimal mungkin supaya ikhlas, ikhlas. Auli ajli jalbi khairin minhum, atau karena untuk menarik kebaikan dari mereka. Kalau dia sedekah itu bisa menarik kebaikan. Ada keuntungan di situ. Iya. Enggak fee semata. Jadi ada royaltinya gitu ya di balik itu. Masyaallah. Ada yang tersembunyi. Atau jangan. Jadi kita sedekah udah. Kayak orang buang air. Lihat orang buang air, pernah ngomong enggak kira-kira Bu, Pak, sahabat, saudara? Lewat udah. Enggak ada yang dengar gitu. Tadi gua buang air cakep banget, pulen banget. Enggak ada yang gitu. Diam-diam aja.
Ya. Ikhlas banget dah. Gak tengok lagi. Nah itu yang sedekah itu bagus. Ada pernah ada orang, dia sedekah kepada seseorang. Dia orang ini minta-minta pak, minta ke orang. Emang dia lagi butuh sekali. Dia butuh banget duit. Dia kehabisan duit, gak punya duit. Bawa ada istri, bawa anak, anaknya yang kengklek. Digendong-gendong. Ini benar ceritanya. Dia minta kepada orang-orang, enggak dikasih. Lalu diminta kepada seseorang, dikasih duit. Kata orang itu, ini saya kasih uang duit, ya, kamu buat usaha, tapi kalau belum sukses, jangan kamu datang ke sini. Subhanallah. Mulia banget ini orang. Ini saya kasih kamu uang, tapi ingat, kalau kamu belum sukses, kamu jangan ke sini. Kalau kamu sudah sukses, kamu ke sini. Sekian tahun, Masya Allah, karena keikhlasan orang tadi, itu orang mau beli rumah. Lalu dia datang ke rumah orang itu mengucapkan terima kasih. Orang ini udah lupa yang mana ya. Lalu ingat orang itu, oh itu Masya Allah. Nih saya tambahin lagi, Allahu Akbar. Kalau nanti belum sukses lagi, kan udah dapat sukses, alhamdulillah tuh udah dagangan udah maju, bahkan mau beli rumah. Dibagi duit lagi. Ntar kalau udah hebatan lagi dari yang kemarin, kamu datang lagi ke sini. Subhanallah. Ini orang ikhlas. Dia lupakan tuh sedekahnya. Wa kullun minar riya wa tasmi' minal kabairi. Setiap daripada riya dan tasmi', ya, pengen didengar amalnya kepada orang lain, ya, itu minal kabair, oleh orang lain itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Daripada berbuat dosa besar, kita diberikan kekuatan, diberikan energi oleh Allah, mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Amin ya rabbal alamin.